بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بي خيرا يفك في الدين الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang memberikan kita segala kemudahan sehingga kita bisa mendengarkan dan menyaksikan menyimak kajian ilmu rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal atau pemberat amal kita nanti di di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang tathhirun najasa. Kita masih berada di uh, fikih wanita atau fikhus sunnah linnisa nisa Dan kita sampai kepada tathirun najasa, yaitu mensucikan najis. Ya, mensucikan najis. Jadi nanti kita akan jumpai beberapa najis atau beberapa perkara yang di sana najis dan bagaimana kita mensucikan najis tersebut. Ya, kita sudah melalui, kita sudah tahu bagaimana itu tahar, bagaimana itu bersuci, bagaimana itu eh, mensucikan diri dari najis. Lalu bagaimana kita akan berbicara yaitu tentang beberapa hal cara kita mensucikan diri dari najis. Jelas ya, jelas kita suci atau mensucikan diri dari najis adalah dengan air. Ya, dengan air yang yang mutlak, air yang suci atau mau ma yakumu dan juga dengan apa saja yang apa mewakili air atau pengganti dari air yaitu aturab yaitu debu ya debu yang suci debu yang suci apabila sebuah najis sudah hilang dari air artinya ketika kita membersihkan dengan air atau ketika kita membersihkan dengan dengan debu sifat dari najis tersebut hilang maka barang yang terkena najis juga menjadi suci itu jadi apabila sifat dari najis tersebut sudah hilang, maka apa? Maka benda tersebut atau baju tersebut yang ditempel oleh najis atau yang terkena najis akan menjadi menjadi suci. Lalu bagaimana kita mensucikan dari perkara-perkara najis? Kita lihat di sini. Yang yang pertama adalah tathhiru tsaub min, min damil haid. Bagaimana kita mensucikan baju dari darah haid. Ya, darah haid. Yakunu bifarkihi wa Wa, wa Yaitu kita mensucikan, atau seorang perempuan akhwat mensucikan bajunya yang terkena darah haid, maka dengan apa? Dengan mengucap, Ya, atau dengan menghilangkan darah yang terkena, darah yang ada di baju tersebut atau dikerik ya. Al itu artinya dikerik. Jadi, memastikan bahwasanya darah tersebut tidak ada di baju atau tidak membekas di baju. Artinya, baju tersebut yang terkena darah di apa? dikerik atau dikucek sampai hilang. Benar-benar darah tersebut hilang dari baju. Baru setelah itu apa? dibilas dengan air sampai hilang. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha hadis Imam Bukhari. Qalat kanat ihdana tahidu thumma taqtaris Adamin thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tanḍahu ala sa'irihi thumma tusalli eh, thumma tusalli fihi. Tusalli fihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha sebagian dari wanita, sebagian kita dari wanita haid. Ya, kemudian apa? Mencuci bajunya. Menghilangkan darah dari baju tersebut sampai hilang. Kemudian mencuci membilas dengan air sampai benar-benar hilang, kemudian baju tersebut dipakai untuk sholat kembali. Itu ya. Wa in aradatil mar'a an tastakhdim audan kalau seandainya perempuan tersebut menggunakan e, alat atau menggunakan apa untuk membersihkan baju tersebut dengan sabun atau dengan dengan pembersih pembersih lainnya atau pembersih pembantu lainnya maka maka itu lebih baik untuk apa untuk memastikan darahnya hilang ya untuk memastikan darahnya darahnya hilang dan juga hadis Ummu Qais bin Muhsin قال قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الحيد يكون في ثوب Ummu Qais bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang terkena yang terkena baju atau darah haid yang terkena pada baju. Bagaimana cara mensucikannya? Wakal Nabi SAW menjawab hukihi bidala wa Bi bima in wasidrin. Yaitu disuruh apa? Disuruh mengerik baju artinya suruh mengucek Baju tersebut yang terkena darah tersebut kemudian menggunakan bisa menggunakan e, sabun ataupun yang lainnya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cara bagaimana kita membersihkan perempuan akhwat sekalian membersihkan baju yang terkena haid ya terkena haid jadi harus memastikan darah tersebut hilang dengan dikucak dengan dikerik dan sebagainya dengan menggunakan sabun ataupun yang lainnya gitu. Kemudian yang berikutnya tathiru tsaub min baulil tifl arradhi'. Bagaimana kita mensucikan baju yang terkena kencing anak kecil, anak bayi yang masih susu. Ya, anak bayi yang masih susu. Bagaimana kita membersihkan kencing tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis Imam Abu Dawud Nasa'i, hadisnya adalah sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min jariyah wa yurasu min baulil Kata Nabi SAW, bahwasanya baju yang terkena air, yang terkena air kencing, ya terkena kencing, bayi perempuan maka dicuci. Ya, ini bedanya, ini harus diperhatikan. Jadi baju yang terkena kencing anak bayi laki-laki atau bayi avon bayi perempuan maka baju tersebut harus di, dicuci. Bayi, bayi perempuan yang masih nyusu Tapi apabila baju terkena air kencing bayi laki-laki, maka cukup dipercikan saja untuk membersihkan. Dipercikan kemudian dilap. Ya, dipercikan saja air ke kencing tersebut, kemudian di kemudian dilap. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perbedaannya, ada perbedaan antara kita membersihkan air kencing anak perempuan yang masih menyusui dengan membersihkan air kencing bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan maka harus dicuci baju tersebut. Kalau laki-laki nggak enggak perlu dicuci ya tidak perlu. Kalau mencuci tidak mengapa. Tidak perlu cukup dipercikkan saja air ke bekas kencingnya, kemudian apa? Kemudian dilap, selesai menjadi apa? Menjadi suci itu, kemudian yang berikutnya, tothiru min minal madi, ya, membersihkan atau mensucikan baju de, apabila terkena madi. Kita sudah menjelaskan perbedaan madi, mani, dan madi. Ya kalau mani jelas adalah keluarnya uh, air mani ketika jimat dan atau dia ihtilam atau mimpi basah. Kalau mandi adalah keluarnya ketika haijan syahwa, indah haijan syahwa, ketika manusia lagi syahwat. Ya, itu keluarnya. Maka bagaimana cara membersihkannya? Lamma kanat lamma kanal madi mimma yaksur mimma wa ta'umu bihi al-balwa, min syari, bil fi karena madi ini sering terjadi pada manusia maka agama atau islam memberikan keringanan untuk membersihkan madi tersebut. maka cukup dengan apa birush ya dengan dipercikkan saja air kepada bekas uh, bekas madi tadi, kemudian dilap ya dilap itu boleh tapi kalau seandainya dia ragu atas kesuciannya, maka seandainya dicuci, maka tidak mengapa. Maka itu afdal. Ya, maka itu, maka itu afdal Apa dalilnya? Hadis Sahal bin Hunayf. Anahu, ka, anahu kana yilqa minal madhi shiddah. Wa ina faqal Nabi SAW, kaifa bima yusibu sawwa minh. Qala yakfika an ta'khud kaffan min ma'in annahu qad ya. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi S.A.W. yang terkena madi, lihat ya, yang terkena madi, maka bagaimana? Maka kata Nabi S.A.W. cukup mengambil air kemudian mempercikkan air tersebut kepada tempat madi tadi, mempercikkan air tersebut ke tempat madi tadi kemudian kita kita usap. Maka itu adalah sudah menjadi menjadi suci Gitu ya jadi apabila madhi itu adalah air yang keluar dari kemaluan apabila kita lagi manusia ya lagi syahwah indah syahwah indah aja di syahwah ketika lagi e, syahwat kemudian yang, ber, yang berikutnya adalah tathhiru tathhir dzil mara ah. yaitu bagaimana mensucikan selendang atau baju wanita yang panjang. Ya, kadang wanita tersebut bajunya panjang sekali. Bukan panjang sampai menyeret tanah seandainya. Akhirnya apa? Akhirnya terkena najis. Entah itu terkena kotoran ataupun yang lainnya, terkena kencing. Bagaimana kita mensucikan? Bagaimana cara mensucikannya? Apakah harus dilepas? Dicuci kemudian dipakai sholat maka apabila تنجس ذيل الثوب المرأة فإنه بملامسته للأرض الطاهرة. Maka apabila baju perempuan yang panjang tersebut terkena kotoran maka seandainya dia jalan kemudian dia terkena apa namanya debu dan yang lain sebagainya maka menjadi apa? menjadi suci. menjadi menjadi suci. Jadi kalau seandainya bajunya karena panjang ya terkena lah kotoran apa ya contoh kotoran ayam lah atau kotoran atau kencing terkena itu kemudian tetap kita dia dia pakai untuk jalan ya pakai jalan kemudian dia e, menyentuh dan menyeret debu-debu yang ada di setelah yang e, yang setelah dia menyeret, menyentuh najis artinya selendangnya tersebut setelah dia menyentuh najis dia pakai jalan kemudian bajunya tadi menyeret debu atau menyeret tanah setelahnya maka ketika itu bajunya menjadi suci ya bajunya menjadi suci faqad sa'altu faqad sa'alat imra'atun ummu salamah zauj janabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun atilu dzaili wa amshi fil makanil qadar Ya, kata Ummu Salamah ada seorang perempuan bertanya kepada Ummu Salamah dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah perempuan yang panjang e, bajunya." Ya, artinya baju yang di belakang itu panjang sampai menyentuh tanah, menyeret tanah. "Kemudian saya berjalan di tempat yang ada najisnya. Bagaimana ini?" Faqalat Ya, faqalat Ummu Salamah, Ummu Salamah berkata, "Qala Nabi sallallahu Rasulullah SAW bersabda yutahhiruhuma ba'dah yaitu yang mensucikan adalah apabila dia jalan setelahnya setelah dia kena najis menyeret najis kemudian dia jalan terus jalan terus dan menyeret debu atau tanah maka itu adalah menjadi suci maka bajunya menjadi suci tidak perlu di, dicuci untuk seandainya pengen short dengan baju itu ya dengan baju itu Berikut beberapa fasilitas yang ada di Al-Wildan International Islamic School, satu Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah, gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day, dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Alwildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan Alhamdulillah banyak siswa Al-Wildan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Alwildan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan yang berikutnya adalah Tathir Asfal atau Hida. Bagaimana cara mensucikan apabila sandal atau sepatu kita terkena kotoran? di bawahnya. Maka bagaimana caranya? Yaitu hadis Nabi Sallallahu uh, Wasallam. Nabi SAW bersabda Ida ja'a ahadukumul masjidah Fal yuqallibna alaihi wal yanzur Fihima Kalau Nabi SAW Apabila kalian datang masjid, datang ke masjid Ya maka lihatlah sandal kalian Atau disuruh, disuruh balik dan dilihat Lihat bawahnya Fa ra'a khabasan kalau seandainya di sandal tersebut, sepatu tersebut ada kotorannya, maka apa? Maka disuruh eh, apa ya? Menempelkan atau mengusapkan ke tanah atau ke debu yang ada di sana. Maka cukup. Maka menjadi suci. Tidak perlu dicuci. Di, diusap atau di apa dibusak kalau kata orang Jawa ya. pakai tanah atau debu yang ada di sana maka itu menjadi sudah bisa eh, sudah suci. Summa Kemudian kalau sandal dipakai salat maka tidak apa-apa, maka pakailah untuk salat kata Nabi SAW. Jadi apabila ada sandal ya terkena kotoran atau terkena eh, najis maka cukup cukup kita eh, mengusap atau kita apa menempelkan kepada ke tanah entah ke tanah, itu menjadi apa menjadi suci itu ya oleh sandal atau sepatu itu tidak perlu di, dicuci kemudian berikutnya tathirul ina ida bagaimana kita mensucikan bejana apabila bejana tersebut sudah dijilat anjing ya bejana tersebut dijilat anjing bagaimana kita mensucikan maka apa caranya adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu hadis sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb" ay yaghsiluhu sab'a marratin awwaluhunna bi al-turab. Ya, apabila kata Nabi sallallahu bejana kalian yang terkena jilatan anjing, maka bagaimana mensucikannya yaitu dengan mencuci." Mencuci bejana tersebut tujuh kali. Yang pertama adalah dengan dengan debu, ya. Kalau seandainya ada panci, makanya dilarang. Kalau seandainya kita meninggalkan eh, tempat makan atau bejana di luar tanpa ditutupi itu dilarang. Maka lebih baik ditutupi atau apa namanya dibalik, ya dibalik. Tapi kalau seandainya memang terjadi bejana kita dijilat oleh anjing, kita melihat, maka bejana tersebut wajib dicuci tujuh kali. Di ruwet lain mengatakan delapan kali dan diawali dengan dengan debu atau diusap dengan debu di tempat yang yang najis tadi atau tempat yang dijilat anjing tadi itu uh, apa namanya agama atau syariat yang memberikan cara ya yang memberikan cara bagaimana mensucikan uh, najis atau bejana yang dijilat oleh anjing seperti itu kemudian yang berikutnya tathiru jildul, mait, jildul bagaimana mensucikan kulit hewan ya kulit hewan sebenarnya kulit kambing kulit sapi sayang sayang kalau mau dibuang sayang sayang kalau seandainya uh, tidak di tidak dimanfaatkan bisa dibuat untuk kalau seandainya kita jual ke tempat yang yang, yang, yang ahli ya bisa dibuat untuk jaket bisa dibuat untuk yang lainnya ya maka kulit tersebut kalau seandainya dibiarkan menjadi busuk dan yang lain sebagainya akan najis dan hukumnya najis tidak boleh dipakai ya maka bagaimana kulit hewan tersebut menjadi suci yaitu bil dibal dengan disamak Ya disamak itu bagaimana adalah disamak tersebut kulit tersebut dikeringkan, dikeringkan dibersihkan, kalau oh, sana di sana ada sisa dagingnya atau di sana ada sisa darahnya dibersihkan, kemudian dikeringkan sampai benar-benar tidak terdengar atau tidak tercium bau yang busuk, bau yang tidak enak, atau dengan menggunakan apa namanya obat atau dengan menggunakan alat yang lainnya sampai memang syaratnya harus harus tidak bau atau tidak mengeluarkan cairan dari dari kulit tersebut maka ketika itu kulit tersebut menjadi suci boleh kita pakai untuk e, karpet atau yang lain sebagainya yaitu ditibak di yaitu di, di apa di disama dan maruf sekali di Indonesia atau sangat e, terkenal sekali di Indonesia banyak orang Indonesia yang dagang kulit dan sebagainya yaitu sebelum di sebelum di apa namanya dijual yaitu di yaitu disamak sampai benar-benar kering kemudian dijual Kata Nabi SAW di hadis Muslim, Imam Muslim, An Nabi SAW "Ida itu iha, -iha, -iha fakat Kalau kulit itu sudah di sama, maka kulit tersebut menjadi menjadi suci. Dan syaratnya itu harus dibersihkan najisnya. Ya, ada kulit yang yang tersisa harus dibersihkan. Ada darah yang tersisa di kulitnya harus dibuang, harus dibersihkan. Kemudian disucikan, kemudian dijemur atau dengan menggunakan alat apapun itu sampai benar-benar kering dan tidak tercium bau bangkai. Tidak tercium bau busuk. Maka ketika itu dia menjadi menjadi suci. Kemudian berikutnya adalah tatHIRUL ARD MIN BAUL. Bagaimana kita mensucikan tanah yang terkena kencing? Ya, tanah yang terkena kencing bagaimana maka yakunu alaihi yaitu cukup disiram saja tanah tersebut. <tuh> cukup disiram saja tanahnya. Kalau antum memiliki halaman, antum memiliki halaman atau e, pekarangan dan sebagainya terkena najis. Entah itu dikencingin oleh anak kecil, entah itu dikencingin oleh hewan dan sebagainya, maka cukup disiram tempat kencing tadi. Akhirnya nyerap akhirnya, kan? Maka ketika itu sudah kering, maka menjadi suci. Dalilnya apa? Kama amar Nabi SAW bi iraqah, bi iraqah tilma ala baulil a'rabi. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiram kencingnya badui yang masuk masjid nabawi. Wa innama amar Nabi SAW bidhalika isti'ijalan linnadhafah. Karena Nabi SAW setelah Arabi tadi selesai kencing, Nabi SAW langsung menyuruh sahabat untuk menyiram atau untuk nyiram kencing tadi. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW menyukai apa kesucian, kebersihan. Langsung disuruh suruh ciram, tidak menunggu. Maka cukup apa? Cukup disiram saja. Wa illa falau falau hatta wa dhaba Dan kalau seandainya Najis itu dibiarkan atau kencing air kencing itu dibiarkan sampai kering sampai kering dan juga tanahnya kering menjadi debu biasa maka juga termasuk sudah suci ya sudah sudah suci kalau seandainya memang sudah kering uh, dan uh, ainun najasa atau uh, sifatnya najis tersebut sudah tidak ada entah itu terkena matahari dan sebagainya itu kemudian Uh, yang berikutnya adalah tadhir as fi najasa. Kalau seandainya ada cairan yang beku ya, yang beku seperti apa namanya madu yang asli ya beku kan, atau mungkin makanan atau adonan ya atau uh, tepung yang sudah diadon dan itu tidak cair. Dia itu beku. Ya bekunya bukan seperti es ya, bukan. Beku. Kemudian terkena najis. Entah itu ada tikus yang masuk atau ada cicak yang jatuh di sana. Bagaimana hukumnya? Apakah kita apakah kita membuang semuanya? Lalu bagaimana? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada e, najis yang jatuh ke benda yang beku tadi, atau benda tersebut tidak cair, maka faal wa saminakum. Maka yang cukup dengan apa? Maka yang harus dikerjakan adalah cukup mengambil najisnya, dibuang kemudian yang ada di sekitar najis saja. Yang ada di sekitar najis dibuang, kemudian sisanya tidak usah dibuang. Sisanya tetap suci, ya. Sisanya tetap suci, maksudnya adalah apabila makanan, ya, apabila makanan terkena jatuh kejatuhan dan makanan itu tidak, dan najisnya itu tidak, tidak, tidak terkena semua makanan, maka cukup yang dibuang adalah eh, makanan yang ada di sekitar najis tadi ya sekitar bukan semua makanan dibuang maka sekitar yang ada di di najis tadi ya begitu juga dengan madu ya dengan madu bila terkena cicak maka yang dibuang adalah yang sekitar itu tidak dibuang semuanya ya cukup kalau seandainya satu bejana yang dibuang hanya di atasnya saja di sekitar cicak tadi yang di bawah tidak perlu di tidak perlu dibuang kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah idasa kota ala bil marah labanun min sadi labanun min sadiha air susu uh, wanita ya air susu wanita bagaimana hukumnya maka tidak najis ya hukumnya tidak najis fala juna alaiha wa la tajib alaiha an taghsil an taghsilahu fa huwa tahir fa huwa tahirun fa bihi an najasah maka tidak perlu dia mencuci atau tidak perlu dia memercikan air kepada baju yang terkena air air susu Uh, itu adalah beberapa perkara najis yang 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 dan bagaimana cara mensucikannya secara singkat bahwasanya semua najis itu bisa di, dibersihkan ya. Ada najis yang mughalladhah, ada najis yang mukhaffafah. Itu uh, secara ringkas ya. Ada najis yang mughalladhah, ada najis yang mukhaffafah. Najis yang mughalladhah adalah najis yang seperti adalah najisnya eh uh, apa namanya kak anjing dan juga babi. Adapun najis yang mukhaffafah adalah najis yang ringan, cukup menggunakan air, eh, cukup eh, tidak tidak seperti apa namanya najisnya anjing, cukup menggunakan air sekali kemudian bersih, cukup menggunakan turap sekali atau debu sekali sudah 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 bersih. Penting kita ketahui masalah ini agar kita tidak terjerumus perkara najis. Ingat bahwasanya najis adalah sucian ya kesucian dari najis adalah syarat diterima diterimanya sholat syarat kita mengerjakan sholat harus memastikan diri memastikan baju memastikan tempat dari najis memastikan tempat dari najis dan harus suci dari perkara najis harus ter, harus tidak terkena najis e, mungkin itu yang dapat anak sampaikan tentang e, bagaimana cara mensucikan najis insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang sunanul fitrah yaitu sunnah-sunnah fitrah barakallahu fikum wa nakhtatim bidu'a kaftul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا